Sebanyak 3.966 pelamar diseleksi PPK Seriau. Pelamar harus aktif dalam memeriksa email. Memasuki hari keempat seleksi panitia pemilihan kecamatan, PPK Panitia Seleksi telah menerima sebanyak 3.966 orang pelamar yang mendaftar di 12 KPU Kabupaten Kota seprovinsi Riau. Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosdikleh, Parmas dan SDM, Nugroho Noto Susanto dalam keterangannya mengatakan jumlah tersebut nanti akan diseleksi untuk mengisi 860 orang kebutuhan PPK di 172 kecamatan yang tersebar di seluruh Provinsi Riau, termasuk juga beberapa kecamatan yang baru pemekaran. Ia menghimbau kepada para pelamar calon PPK yang sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc SIAKBA agar terus memantau perkembangan pendaftaran mereka melalui email masing-masing yang telah digunakan untuk mendaftar pada SIAKBA. Tim Liputan Riau Televisi melaporkan.